Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam kita berdepan dengan wabak penyakit yang melanda negara kita, penting bagi kita sebagai rakyat untuk kita mengikuti garis panduan dan tunjuk ajar yang diberikan ya, tentang cara untuk kita menangani wabak penyakit ini. Bagi seorang Muslim, dia diperintahkan supaya mengambil dengan sebab musabab. Ya, ini sunnatullah. Segala sesuatu itu berlaku dengan sebab musabab. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu ingat ya, pentingnya kita bertawakal kepada Allah. Ya, kerana ini adalah kunci untuk kita mendapat ketenangan, kunci untuk kita mendapat keberanian, dan kunci untuk kita mencapai atau merealisasikan sesuatu. Kita hanya akan berjaya ya, memperoleh sesuatu apabila kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana kita sebagai seorang Muslim yakin bahawa segala apa sesuatu, ketetapan dan ketentuan itu hanya dengan izin Allah. Pentingnya kita bertawakal. Dan Allah mengatakan ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah bagi dia. Ini menunjukkan pentingnya kita bertawakal. Tanpa kita tawakal, niscaya kita akan jadi tak keruan. Niscaya hati kita akan jadi gundah gelana. Niscaya kita akan jadi takut, ya, diselubungi ketakutan, rasa cemas yang tak kesudahan. Dan ini sangat-sangat bahaya. Pentingnya kita bertawakal kepada Allah. Dan Allah kata seperti dalam ayat tadi, وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup ya bagi dia. Tetapi itulah, ya, sesudah kita berikhtiar, sesudah kita mengambil dengan sebab musababnya, ya, setelah itu ya kita tidak ada cara lain kecuali kita berserah bertawakal kepada Allah, ya. Wallahu a'lam.